Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Honda Malaysia mereka melancarkan keluarga Honda City Hatchback yang baharu. Sebanyak 4 varian diperkenalkan dan setiap daripadanya berbeza daripada segi spesifikasi dan harganya. Dalam video ini, saya nak kongsikan kepada anda tentang semua yang anda perlu tahu tentang keluarga Honda City Hatchback di Malaysia. Berikut adalah senarai harga varian-varian Honda City Hatchback yang boleh anda dapatkan dalam pasaran Malaysia. Yang pertama adalah Grade S, harganya RM75,670. Kemudian Grade E, anda boleh dapatkan pada harga RM83,080. Dan yang terakhir adalah Grade V, RM87,860. Harga-harga yang saya bagi tahu anda tadi adalah harga selepas 0% SST dan harga ini sah sehingga 30 Jun tahun 2022. Satu lagi varian yang harganya tidak diumumkan adalah varian Honda City Hatchback EHEVRS. Yang ini mereka akan umumkan di kemudian hari. Tak tahulah kenapa. Kalau anda perasan, harga Honda City Hatchback ni rata-ratanya lebih tinggi daripada versi sedan dia. Dalam jurat harga RM1,300 hingga RM1,500. Yang ingin Honda Malaysia ketengahkan dalam pelancaran kali ini adalah Honda City Hatchback EHEVRS ni. Kalau anda nak tahu, istilah EHEV ni akan digunakan oleh Honda untuk merujuk kepada semua kereta jenis hybrid mereka selepas ni. Dan yang RS tu adalah varian yang paling prima sekali dalam keluarga tu. Kita mulakan dengan komponen jana kuasa. Untuk Honda City Hatchback EHEV RS ni, ada dua loji jana kuasa. Yang pertama adalah enjin Petros 1.5 liter Atkinson Cycle iVTEC. Kemudian loji jana kuasa yang kedua adalah motor elektrik yang ambil tenaga daripada bateri yang terletak dekat bahagian belakang kereta. Honda mengelakkan teknologi ini sebagai Intelligent Multi-Mode Drive. Dan kata mereka, teknologi ini lebih jimat bahan api berbanding dengan teknologi IDCD yang mereka gunakan sebelum ni. Melalui angka yang mereka kongsikan, Honda City Hatchback RS ni kan, dia punya penggunaan bahan api dia adalah 27.7 km untuk setiap liter. Cuba bayangkan, kalau tangki kereta tu 40 liter, kalau anda kena dengan pemanduan, anda boleh pergi sekitar 1000 km dengan satu isian penuh. Integrasi antara enjin petrol dengan motor elektrik mampu hasilkan kuasa sehingga 80 kW. Kemudian daya kilas yang boleh dikeluarkan kepada tayar adalah setinggi 253 nanometer. Tertinggi dalam kelas ni tau. Honda juga beritahu, pengalaman untuk pecut dalam kereta Honda City Hatchback RS ni kan, sama macam anda memandu kereta dengan enjin kapasiti 2500cc. Wow. Untuk perspektif, Honda City Hatchback yang versi biasa tu, dia punya torque dia ataupun daya kilas dia adalah 145 compare dengan 253 nanometer ni. Kalau nak banding dengan kita punya King Myvi, dia punya daya kilas dia 137 nanometer je. Nampak tak jauh beza? Jadi kalau anda dekat traffic light, anda nampak Honda City Hatchback RS ni, jangan berangan lah nak lumba drag. Memang anda tertinggal lah kalau start bila dah hijau tu. Satu lagi ciri menarik pada Honda City Hatchback adalah pada kehadiran Ultra Seat dia. Ciri Ultra Seat ni tak ada pada versi sedan Honda City tau. Ciri ini diwarisi daripada Honda Jazz. Bahagian belakang kerusi penumpang boleh dimanipulasi untuk anda memaksimumkan bahagian ruang belakang ni. Jadi ada 4 konfigurasi yang anda boleh pilih. Anda boleh lipat kerusi tu dalam 4 mode lah. Contohnya ada mode refresh, ada mode long, ada mode tall, lepas tu lagi satu ada mode utility. Ada macam-macam konfigurasi. Anda boleh masukkan sampai basikal pun boleh masuk. Ruang penyimpanan Honda City Hatchback ni agak kecil. Saya dimaklumkan yang dia punya ruang penyimpanan kat belakang tu sebesar 298 liter je. Tak kira lah anda ambil yang versi RS ataupun yang versi petrol. Kalau nak banding dengan Honda Jazz, walaupun Honda Jazz tu compact, dia punya boot belakang dia lagi besar. 354 liter. Mana perginya ruang tu? Kemungkinan besar ruang penyimpanan kat bahagian belakang tu telah diisi oleh komponen bateri. Tapi logik lah untuk RS. Tapi untuk petrol, ke mana perginya? Dan saya perasan yang Honda City Hatchback versi petrol, dia didatangkan dengan tayar jenis Space Saver tu untuk tayar kecemasan. Walhal untuk versi RS, anda tak ada langsung tayar kecemasan. Anda cuma diberikan patch
kecemasan kalau tayar pecah, habislah anda. Kemudian, varian EV dengan RS, mereka dapat sistem infotainment yang lagi canggih daripada varian S. Varian S dia dapat radio tradisional je lah, yang butang-butang-butang macam tu. Tapi untuk EV dengan RS, mereka dapat skrin 8 inci berwarna. Lepas tu sokong Apple CarPlay, lagi satu Android Auto. Menarik tu. Bila dah ada Android Auto dengan Apple CarPlay, tak payah lagi anda cari penyangkut telefon dekat cermin tu kalau anda nak gunakannya untuk navigasi. Kemudian tak perlu lagi dengar radio FM yang bagi anda lawak bodoh tu. Dengar saja podcast yang lebih ilmiah. Lepas tu saya tengok dia punya spec sheet varian V dengan RS, dia ada 8 biji speaker untuk kereta yang kecil tu. Wah, mesti padulah sistem audio dia. Dan yang paling best, sehingga 2 port USB anda boleh temui pada kereta ni yang boleh anda gunakan untuk charge gadget-gadget anda. Ha, macam best tak spesifikasi Honda City Hatchback yang baru ni? Kalau tak suka, turunkan dekat ruangan komen nanti kenapa anda tak suka. Kalau suka pun turunkan kenapa anda suka. Adakah anda nak upgrade kereta anda kepada yang ni? Baiklah, sampai di sini sajalah untuk video kali ni. Kalau anda sukakannya, share dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube, kami juga ada di Facebook, Instagram, Twitter dan dekat TikTok. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.